Selamat datang dulur, jumpa lagi di channel kami Supri Saking Pojok. Kali ini kita ada modul front loading dengan rusaknya ini IC AC matiknya pecah ya. Kita lepas ini pecah. Ini kita tidak tahu kodenya. Oke. Kemudian kita lihat susunan kakinya ya. Susunan kakinya seperti ini. Oke, kalau kita lihat di data kita, gambar kita, ternyata cocok dengan yang ini ya. TNI ini ya, paling atas sendiri ini. Sama dengan ini ya, dapat kita ganti dengan yang di atas ini ya. Oke. Kita coba ganti ini. Kita punya ini TNY 276 ya. Kita coba pasang ya. Karena ini pecah, maka kita harus juga cek komponen lain pada rangkaian AC matik ya, seperti dioda, juga elko-elko, apakah ada yang kering, kita harus cek dulu. Dan memang kita temukan ada kapasitor di sini yang rusak ya, ini sudah kita ganti kapasitornya. 470 pico ya. Ini di bagian ini ya, jalur IC. Bagian apa nih ya? Beda, kemudian di paralel dengan resistansi ada C yang rusak, kita ganti. Oke, kita coba pasang. Biasanya kalau IC pecah ya, ini air fuse-nya juga akan rusak ya. Kita lihat di sini untuk air fuse di sini ya. Ini menghitam, ini terbakar ini. Biasanya ini putus ya. Cek. Air fuse-nya airfuse-nya putus ini, troker 230 mega, artinya ini tidak tersambung. Airfuse-nya kita ganti juga ini ya. Hitam nih ya. Oke, kita ganti dengan resistor dengan nilai kecil ya, bisa sekitar 100 ohm bisa, ataupun di bawahnya juga bisa. Sundir.
Oke, setelah diganti untuk air fuse nya kemudian kita coba nyalakan ya, kita colokan, kita coba hidupkan, kita putar. Oke, sudah muncul angkanya, sudah ada ini error ya, artinya modul sudah menyala, tinggal kita coba di unitnya. Oke, demikian dulur permasalahan kita untuk modul mati total untuk kali ini, yaitu dengan mengganti IC asimatik yang pecah dengan tipe yang tidak kita ketahui, dan kita ganti dengan TNY276 ya, sesuai dengan fungsi daripada kaki di IC-nya. Oke. Demikian berbagi kami kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan. Tunggu video kami selanjutnya. Matur suwun. Thank you.